Hai City Leakers, berikut beberapa ketentuan bagasi mulai tanggal 16 April 2023. City Leakers dapat melaporkan bagasi yang dibawa melalui baggage drop agar dapat dipisahkan antara bagasi kabin dan bagasi tercatat oleh petugas. Untuk bagasi kabin akan diberikan baggage tag oleh petugas. City Leakers, bagasi kabin yang dibawa harus sesuai ketentuan ya. Maksimal berat bagasi kabin adalah 7 kg. City Leakers hanya diperbolehkan membawa satu bagasi kabin dan satu tas jinjing. Saat di boarding gate, petugas akan melakukan profiling kembali untuk memastikan bagasi kabin yang dibawa oleh penumpang sudah sesuai ketentuan. Apabila ditemukan penumpang yang membawa bagasi kabin tidak sesuai ketentuan, maka akan dilakukan sweeping baggage oleh petugas. Bagasi yang tersweeping oleh petugas akan disimpan di kompartemen kargo dan dikenakan biaya sebesar Rp250.000 per buah. Yuk bikin lebih tenang perjalanan bareng CityLink.